Ih, udah kita kasih makan kemarin, kita kasih minum hari ini. Bukannya bilang makasih, kek, malah nyolot. Eh? Tidak, jangan mati dulu. Tolong aku. Tidak, aku belum meninggal. Ah! We are that weird. You're just human who spend the memories on the shed of my brain. Ooh. Knowing you makes me realize that tears stay. Salib temanku, gawat kali ini. Bisa-bisanya dia sekarang punya pacar dan pegangan tangan lebih romantis dia daripada kita. Gak bisa dibiarkan. Pegang tanganku sayang, kita tunjukkan ke mereka genggaman kita sangat romantis dan gak akan lepas-lepas. Kamu kok pegang tangan aku? Masih aja jua mahal, beruan naik, berat tau. Kenapa kamu menolong aku? Padahal kan kalau aku jatuh, gak ada lagi yang gangguin kamu. Kan kamu benci aku? Ya gak mungkin lah, si itu memang nyebelin. Tapi aku masih punya hati buat nolongin. Makasih ya udah nolongin. Maaf, aku terlalu mikir yang enggak-enggak ke kamu. Aku terlalu kepedean. Ulu-ulu, bisa juga ya ngomong baik gini. Kirain memang sok top selalu. Terserah dong. Ya udah apapun itu aku minta maaf ya. Soal kemarin-kemarin, aku cuma minta maaf ya. Bukan berarti aku sudah enggak anggap kamu aneh ya. Aku sudah maafin kamu. Dan makasih buat makanan dan minumannya. Aku sudah habisin makanan yang kamu berikan. Walau rasanya kayak nuklir sih, tapi aku hargain pemberian kamu. Dan maafin aku juga ya. Sebenarnya itu makanan aku yang aku masak sih. Aneh ya rasanya. Eh, aku baru sadar ternyata kamu gak sejutek kelihatannya. Sebenarnya kamu juga gak seburuk yang aku pikir sih. Terkadang aku juga suka lagu kamu. Dan aku selalu penasaran dengar puisi aneh kamu itu. Lucu ya kita. By the way, makasih ya udah jujur. Oh iya, nama aku Talib Senjawan. Nama aku Ani. Ani? Ani masih. Kamu bilang lagu dan puisiku aneh, padahal nama kamu lebih aneh. Ih, jangan ketawain, woi. Bukan aku yang kasih nama. Nah, itulah alasan papa sering di atap rumah dan selalu berpuisi, nak. Papa rindu sama mamamu. Jadi kangen mama deh. Moga lebaran kali ini mama bisa pulang ke rumah ya. I'm alien and you're my favorite human. Oi, dadang aku. Ada debak-debakan nih. Kenapa orang tua ngelarang kita lompat-lompat di tempat tidur? Soalnya takut kebangun. Carmilla, abang sudah siap untuk menyelamatkan nyawa papa kita.